Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Saya sedang di Jalan Setapak menuju perkebunan alpukat yang rencananya kita akan jadikan itu avocado world. Kalau kemarin fase syirkah 1 sama 2 sudah selesai, kita akan segera kembangkan di fase syirkah kebun alpukat jilid 3. Yuk, ikuti saya. Ini dia jalan setapaknya tadi. Kita sudah buka lahan ini. Teman-teman akan lihat berapa luasnya tanah yang sedang kita kembangkan. Total 3,6 hektar. Lihat di sana undak-undakan itu adalah terasering yang sudah kita siapkan. Turun terus sampai sana, ujung sana. Semuanya juga nanti akan menjadi satu sentra alpukat di Avocado World. Nah, ini adalah pondok kecil yang sudah kita bangun untuk tempat istirahat dan tempat menikmati pemandangan sambil ngopi-ngopi lucu lah ya. Oke, di sini juga ditanemin kangkung darat sebagai hiburan. Hari ini kita juga akan ada panen kacang, nanti kita akan lihat. Di sini kita pelihara marmut juga karena menghasilkan pupuk kandang yang sangat efektif untuk pembesaran alpukat. Katanya bukan hanya marmut, tapi kita sudah merencanakan ada kambing yang akan kita tanam di sini. Nah, ini adalah bibit-bibit yang siap untuk kita masukkan ke lubang-lubang baru, lubang-lubang tanam baru yang rencananya akan terus dikembangkan ke sana. Nah, sampai bawah sana itu semua sudah kita tanami. Fase 1 dan 2 itu ada di sebelah sana. Nanti fase 3 ada di sana. Mohon doanya teman-teman. Kebetulan ini adalah pemupukan setelah 6 bulan ya. Jadi setiap 3 bulan sekali kita berikan pupuk kandang. Nah, ini sudah 6 bulan. Jadi ini pemberian pupuk kandang yang kedua dari kotoran kambing yang sudah difermentasi. Sedang kita siapkan untuk ditebar ke seluruh pohon yang akan kita tanam. Ini pohon-pohon alpukat yang kita tanam. 1, 2 yang ada di sana. Alhamdulillah semuanya hijau, semuanya terubus ya istilahnya. Ini juga salah satu yang paling keren. Di situ juga total 1.400 pohon yang sudah kita tanam dan akan segera menyusul di fase kebun alpukat jilid 3 itu sekitar 150 pohon di atas lahan 5.600-an meter persegi. Kami menanti kunjungan Anda ke sini untuk kita sama-sama melihat dan menikmati apa yang sudah kita tanam. Dan kami bekerja sama dengan warga yang mengelola atau yang membantu kami untuk memupuk, memelihara, dan juga merawat pohon-pohon alpukat ini dengan memberikan keluasaan pada mereka untuk melakukan tumpang sari. Dan tumpang sari yang dipilih adalah kacang. Kacang tanah ini sebagian sudah dipanen, jadi tinggal yang bisa kita lihat di sini. Ini menghasilkan nitrogen alami yang bagus untuk pertumbuhan akar dari alpukat. Lalu sisi baik yang lainnya adalah kacang ini, dengan adanya kacang ini jadi tidak ada rumput yang mengganggu di sekeliling pohon alpukat yang kita tanam. Seru ya, sampai bawah sana itu masih tuh. Oh, masih luas. Dan itu yang nantinya akan kita tanam alpukat juga. Kalau lihat pemandangannya ke sana, itu adalah kota Purwokerto yang terlihat sangat jelas, sangat indah dari sudut ini. Ini kita sedang panen kacang, teman-teman semuanya. Kemarin sudah sebagian besar. Nah, ini sisa-sisanya kemarin memang disisakan untuk saya, untuk kita konsumsi sendiri. Kita beli, lalu kita nanti bisa konsumsi. Wah, berapa kacang-kacangnya ada di sini. Silakan yang mau merapat, kami tunggu. Masih banyak kacangnya yang siap dipanen. Kacangnya bahkan bisa dimakan langsung, teman-teman. Tidak dimasak, kacang mentah ini. Ini Mas Solihin ya, salah satu partner saya, penduduk asli desa ini, aktivis sosial. Jadi saking bagusnya hasil panennya, dan kita tidak pakai pestisida atau bahan
kimia yang lainnya, kita hanya pakai bahan organik. Kacangnya bisa langsung dimakan setelah panen, tidak perlu direbus, dan rasanya manis. Mau? Manyus. Ini adalah pohon yang kita tanam sekitar 6 bulan yang lalu. Ini berarti masuk ke fase 1. Dulu kita tanam itu masih kecil banget, segini lah kurang lebih. Tapi sekarang dalam waktu kurun 6 bulan, Anda bisa lihat betapa trubusnya alpukat ini. Selain karena faktor tanah yang cocok, tanah yang bagus, juga dengan perawatan yang profesional dan perawatan yang berkala, insya Allah ini bisa menjadi investasi agro jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi teman-teman semuanya. Yuk, kita bertanam, kita menjadi petani milenial, kita lestarikan bumi Indonesia yang luar biasa subur ini, dan kita berkontribusi terhadap warga, terhadap sosial yang ada di sekitar sini, sehingga semua orang mendapatkan manfaatnya. Mari bergabung di Sirkah Alpukat fase 3. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi nanti di video selanjutnya.